Halo semua, balik lagi di channel RLD dan kembali lagi di series Barcelona ke Motivasi 24. Udah masuk ke bulan Februari, bulan yang agak padet ya, udah ya. Ada Copa del Rey Quarter Finals, terus ada Round of 16 leg pertama, dan El Clasico di putaran kedua. Jadi mungkin 3 match bisa dimainin. Kita bakal main lawan Villarreal, Benfica, sama Madrid. Langsung aja lihat berita dulu, ada apa-apa yang menarik kah? Oh, ada Pedro cedera ya. Oke, kayaknya lawan ntar Pedro. Wah, anjing, berat banget dong. Kita kehilangan Pedro, Kunde juga gak bisa main, Christensen capek, nggak jelas. Wah, nggak ada yang bisa main juga. Ya udah, Inigo Martinez terpaksa gini. Berarti Grimaldo bisa jadi center back kah? Bisa sih itu sih. Ya udah, Grimaldo aja start. Terus ini bawa Casado, Grimaldo jadi center back, bisa nggak ya? Tapi ya bisa lah, harusnya lah. Tapi Grimaldo tuh pendek. Ntar Gile sama Gavi tinggian siapa? Tinggian Gile berarti gini. Si De Jongnya suruh cover center. Free roam, dah. Kayaknya ini main apa? Play highlight aja lah. Masa full match. Yuk. Salah satu match yang penting tentunya, karena Copa del Rey disuruh juara kan sama board. A passionate night in store, no doubt, here at the Estadio de la Ceramica in Spain. I'm Derek Ray, and I'm joined here on the gantry. Oke, apa ini? Counter attack Barcelona. Menit 8. Oke, itu cukup kebuka. Selesai. Gol. Ya lu kayak gitu nggak gol sih, keterlaluan aja sih. Lautaro Martinez. 1-0. Di menit ke-8. Penalti, ah udah pasti menang ini mah. Kerapinya yang ngambil ya. Kenapa begitu, Bang? Ash, larinya kurang kenceng. Lautaro, bagus banget pada udah tak-tak-tak-taknya itu, tiki-takanya. Udah masuk banget tuh. Ya elah. Dia masih 2-0 sejauh ini. Corner kick di menit ke-22. Frankie De Jong ke tengah langsung, diredam sedikit sama back dari Villarreal. Merah. Ya ampun, merah pula. Nyaris. Oke, ini mah nggak usah di crossing sih harusnya sih. Ya ampun.
Oke, kita dapat peluang mulu nih. Merah. Lagian pakai dikontrol dulu sih. Harusnya langsung di shoot itu. Oke, Gile Fernandes, Frankie De Jong, passing ke Pablo Gavi. Rapinya. Loh, anjing itu dapat banget sumpah gol itu De Jong harusnya. Hah? Ya, Nico. Udah masuk di bawah kedua. Skor masih 2-0. Ya ampun, Lautaro. Ace. Kelepas bolanya, Bang. Oke, menit 69. Ini kok kosong tuh? Enggak straight gitu sih. Kenapa straight langsung ke depan gitu? Pendek aja dulu. Rapinya. Alejandro Balde. Ya. Nah, selesai. Menit 85. Ya, hah? Dia diam ya tadi ya? Backnya ya? Makanya bisa ketahan ya? Padahal dia udah lari ke luar. Ya, 2-0, oke lah. Hasil yang bagus, nice. Man of the match-nya Gile Fernandes. Oke, menarik. Gile Fernandes, Mallorca, Las Palmas, Atletico, please. Jangan ketemu Atletico dong di semifinal. Ada Las Palmas, ada Mallorca. Tolong. Ayo, kerjasamanya EA Sport. Nah, itu dia. Mantap banget nih. Oke, training plan dulu, atur stamina ya. Oke, Void itu udah bisa main gak sih? Void, oh, udah bisa kok. Bentar, Kubarsi, kenapa ya Kubarsi? Chris gimana Chris? Void aman. Oke, okay, good. Oh, lawan Getafe dulu. Jadi sini rotasi lah. Iya sih rotasi sih. Lawannya juga nggak gitu berat itu harusnya ya. Bisa sih harusnya diatasi oleh tim rotasi. Christensen. Ya, ini gue boleh main dah. Balde main lagi, nggak apa-apa. Casado main, terus Fermin, mana Fermin? Duh, oh anjing, gue kira hilang Fermin. Darvits main, jadi playmaker, boleh Roke, terus Pepe main, rapinya tetap gak masalah. Oke, 4-1.
Enggak, Kunde ini rajin banget loh ngegolin kalau misalnya di quick sim. Atletico imbang. Madrid belum tapi. Oke, training plan dulu, atur stamina lagi. Kita atur. Nah, mantap banget ini dia. Ini namanya hasil rotasi. Oke, yang lain aman sih. Yang di bawah nggak main kan soalnya kan. Udah PP. Oke, nice. Void bisa main. Semifinal lawan Las Palmas. Dua kali ketemu Las Palmas tuh. Scouting report kita lihat lagi. Enggak, itu tadi ada player injury tuh. Anjing. Jangan aneh-aneh please itu please. Nile Robin 1,1 juta tapi ya kiper dari Espanyol lah. La Masia. Ya semua yang masuk akademi namanya La Masia lah. Ah udah tidak masalah, dia cedera juga. Aman lah ya. Christensen minta main, boleh. Void. Santai bang. Balde, anda udah main dua kali anjing, masih aja. Enggak, tadi dia ngomong apa sih bang? Gue enggak posisi anda sama Juan Foyt kan beda. Hey, halo Balde, halo. Hah? Oke. Semifinal. Pada capek semua tuh. Mika Marmol. Lama sih aja. Bentar. Buatnya masukin. Nah. Cakep. Ya udah sih gini sih aman sih. Di play highlight aja lagi lah ya. It's been a long road to get to this point with lots of twists and turns along the way, but only one more game to go to get to that final. Hello and welcome. It's always a great pleasure to cover a live match at this venue, the Estadio de Gran. Hey, kick off mulai. Semifinal Copa del Rey. Menit 5 langsung free kick. Oke, Kunde salah passing, Gile Fernandez. Nice. Aduh, itu siapa itu? Mika Marmol ya. Counter attack Barcelona. Bisa melebar ke Nico Williams. Dapat Nico. Nice Nico. Hey. Anjing anda. Soloran Nico Williams. Bisa langsung ke dalam aja, nggak usah keluar lagi. Satu kosong, nice. Nico Williams membuka keunggulan Barcelona. Oke, kesempatan closing, tapi nggak ada pemain di tengah. Rapinya udah ke tengah tuh. Ya, Gile. Kemampuan hold bolanya kurang memang ya, Gile ya kali ya. Ini apa nih? Buset. Ya orang kaget sih bang dapat bola gitu. Offside, udah. Free kick.
Ricky ke oh Ricky keren corner. Iya. Ah, jauh banget anjing. Coba kali. Bentar. Outside foot. Nih lu kalau gol sih keren lu. Grimaldo. Wish. Jumpa fans anjing. Kencengan ternyata. Gile, come on Gile, ayo. Anda di awal musim lumayan bagus loh mainnya loh. Kenapa? Ya ini nggak bisa jadi parameter juga sih. Aduh. Loh, dibalikin bolanya bang. Kenapa nggak dikasih? Oke. Okay. Kurang pojok itu bagus padahal sumpah. Oke, pendek saja. Ya. Nggak kena, Bang. Dekat. Lah. Ya udah full time whistle 1-0 ya fuck lah. Final tapi. Hah? Dua leg semifinal. Astaga. Oh gitu tadi ini disimulasi aja. Satu gol dari 3 percobaan Nico Williams. Kenapa tadi? Oh, Las Palmas itu P14 anjir. Oke, ini aman, aman. Nice. Mantap. Good. Oke, Ford bisa dinaikin lagi ke tim utama ya. Bentar. Kok Ford sih? Void. Nah, itu dia. Yes. Advance. Ya, berarti di sini harusnya rotasi sih. Coba jaraknya itu iya sih rotasi sih sini sih. Oke, langsung aja PP Messi main lah, boleh lah Messi lah, lama nggak main Messi. Roke sini Casado main, defense-nya kita kasih Fari sama Kubarsi. Ya udah aman lah. Yuk. Bentar, Balde, lupa lagi. Ntar ngambek lagi bocahnya. Nah, dah. Yuk. 3-1, mantap. Ya ampun, PP. Kartu merah. Anda bukan PP Madrid, kan? Wah, lawan Betis nggak bisa ini. Harus tim utama lawan Betis ini. Oke.
Nice, sisanya aman sih. Kubarsi. Oke, okay, good. Nah, mantap. Oke, lawan Real Betis. Ntar ada berita, kita lihat dulu ada inbox apa ini, bocer. Nggak ada nambah, ya udah tidak masalah, bocer. Oh, ini yang paling bagus ya? Enggak sih, ada... Wih. Aduh, gue mau promosiin pemain-pemain ini nih. Cuma nggak ada slot kita di tim utama juga. Ini gue Martinez sudah balik, nggak peduli. Oke, lawan Real Betis. Eh, mana? Quick Sim. 3-0. Mantap. Void ditarik keluar masuk Balde. Kenapa begitu, Bang? Oke, harusnya di balance sama semua sih, oh enggak. Araujo tuh staminanya loh, kenapa dia ya? Wah, Nico nggak bisa main. Iya, nggak ada penggantinya lagi. Madrid. Hah? Ah, anjing. Astaga. 5 pemain nih cedera musim ini. The fuck? Ya udah, ini simulasi aja lagi lah. Anjing, dua winger yang kita proyekkan, dua-duanya cedera. Astaga, yang cedera. Tolol. Udah, leg pertama di simulasi aja dulu lah. Ntar lawan Real Madrid aja. Kita El Clasico. Mampus, 4-0. Mampus. Grimaldo mantan Benfica kan? Oke, training plan dulu. Diatur-atur staminanya ya. Kita mau El Clasico nih. Yah. Wah, nggak lucu. El Clasico nggak ada Araujo, terus Vini masuk kantong siapa? Pepe juga nggak bisa main. Wah, Fermin juga nggak bisa. Ntar. Ya udah, Pedro lah, mau nggak mau lah. Paksa. Oke, ini penentuan juga sih harusnya. Bedanya 4 poin kan. Wah, anjing. Ah, sumpah lah. Sumpah. Anjing lah. Astaga. Yang cedera itu pilar penting semua loh, anjing. Ya ini kalau misalnya kita gagal juara lagi di sini sih, di musim ketiga sih, ya harusnya board bisa memaklumi sih, keadaan tim hancur banget.
Ini udah selesai. Ya. Susah sih. Sumpah. Ya memang pada cuma bentar-bentaran doang, cuma jeda ringan aja 2 pekan, tapi ya. Yalah, yuklah. Pedro kita paksa yuk. Soalnya dia udah balik latihan juga kan. Oke, presscon dulu. Anjing, beli Arno Martinez dia tadi. Dia lagi beli fullback muda. Kalau nggak salah tadi Balde juga ditawarkan kan. Dia nawar Balde juga kan. Memang sih apa? Kalau yang center back ya backupnya nggak terlalu levelnya nggak, bahkan nggak satu level di bawahnya, cuma hampir setara lah mereka center back ini. Christensen, Araujo sama Kunde tuh tiga tuh ya setara lah levelnya di sini ya, di universe ini ya. Kalau di real life sih ya nggak mau komentar gue, karena tiga-tiganya sama-sama nggak ada yang bagus, standar semua di musim lalu tuh, kecuali musim pertamanya Xavi tuh, musim pertama fullnya Xavi itu kan gila, bagus banget tuh tiga itu. Kayak ini, bentar, mana Pedro? Ah nggak bisa anjing, Pedro masih itu soalnya. Kalau misalnya plester bisa kayaknya. Ya udahlah. Ya bentar. Mau nggak mau kita mainin ini, Bang Messi. Dah. Yuk. Match terakhir di episode hari ini. Quite simply, everyone in football knows what you're referring to when you talk of El Clasico. They're the two El Clasico in Spain with such passionate fans. Stay with us. We'll bring you all the action live from the Bernabeu as Real Madrid face Barcelona. Oke, kita harus mulai El Clasico kedua di La Liga musim ketiga ini. Sudah salah passing aja Bang Gavi. Ayo, Mas Gavi. Oke. Wih. Nice, blok itu dia, Chris. Oke. Okay. Nice, Lautaro. Ah, nggak bisa. Wah, Arnau nomor 29. Bisa kali. Dia masih U21 kan. Nggak tahu lah berapa umurnya sekarang. Bang Messi, come on Bang Messi. Loh. Courtois, bro. Gak bisa gitu, Pepe. Bagus, Chris. Thank you. Grimaldo, angkat ke Lionel Messi. Shit. Nggak pelanggaran tuh. Bola sih. Nacho Fernandez. Kapten Real Madrid. Buset. Neymar dan Nacho. Oke, jaga aja zonanya, Void. Thank you.
Lautaro melebar. Grimaldo. Oke. Ayo Pepe. Ini tempat Anda musim lalu. Posisinya ya, bukan di Bernabeu. Dia kan musim lalu main cukup sering, reguler lah. Anjing, bagus banget Grimaldo. Eh, shit. Iyalah, jelas lah. Buset, free agent. Siapa itu? Oke. Grimaldo crossing. Berhasil dipotong oleh Thibaut Courtois. 35 menit sudah berjalannya pertandingan, masih 0-0 skornya. Ini mampus. Udah, bodinya ada masalah. Oke, good. Kunde passing ke Pepe. Pepe trupas. Lautaro Martinez sendiri. Astaga. Ya, Thibaut Courtois. Tebel. Susah. Eh, kelewatan bang. Auto missile. 0-0 masih. Nggak bisa ini harus menang kita kalau mau juara. Yuk. Second half excitement to come, we hope, here at the Bernabeu. Kok gitu? Camavinga. Bagus Void. Ding 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 ding. Anjing. Ini baru ya? Hah? Enggak mungkin dia update cutscene itu kan? Itu baru lihat anjir gue, sumpah. Gue baru lihat tuh cutscene. Anjing. Keren banget, cok. Bagus, Void. Aduh. It's Real Madrid and they'll be facing Mallorca. Arnau didorong aja bolanya sama Arnau. Yang boleh sedorong itu Arnau. Grimaldo langsung buang aja. Tammy Abraham. Arno Martinez, Federico Valverde, Camavinga, Vinicius. Wah anjing, gak jelas Vinicius, bangsat. Sumpah. Bisa-bisanya dia nari-nari gitu. Tai lah. Mana boleh nari-nari di lapangan bola. Anjing. Diputer-puterin bangsat. The fuck. Yuk. Aduh, Void. Void.
Bagus, Chris. Ya ampun. Oke, Void. Anda udah inverted-inverted aja tuh. Ya. Press. Press. Oke, bagus, Kunde. Ya. Kejauhan Void. Ayo. Iya, si brengsek main di belakang-belakang aja udah ini. Mereka udah gak butuh nyerang. Thank you. Just listen to the noise inside this stadium. Gua pengennya ke Lautaro padahal itu cutback-nya, bukan ke Rapinya. Tendangnya kayak kanan pula dia. Well, keeping the ball as they're doing is helping the cause. Anjing, kok pada diam sih bek gua? Anda ngapain tadi barusan, Vini? Shit! Ya bola sih. Maaf. Oke. Ayo dah, kita main full nyerang dah. Tuh. Bentar, berarti yaudah. Balde masuk. Kubersih juga. Udah tuh. Yuk. Bener-bener all out kita. All or nothing nih. Demi satu gol. Anjing. Ya, 1 menit doang lagi. Ya, ding dapet. Ya. Kelar udah. Gak dapet lagi. At least cedera lah, pemain lu satu lah. Mampus. Ya, gak cedera lagi. Ah, anjing. Astaga. Jarak 7 poin berarti. Selebrasi mereka. Ya udahlah, nggak usah interview. Gak mau tuh interview. Jarak 7 poin. Jadi jarak 7 poin sisa match berapa itu berarti? 16. Enggak deng. 12 match lagi. Ya kalau secara hitung-hitungan sih masih bisa kekejar. Saya apakah yakin Madrid bakal drop point? Valencia di P8 nya gak kelihatan. Celta Vigo lagi. Anjing, lawannya gampang-gampang. Kita lawan Bilbao masih ada. P4 dia.
Las Palmas bawah tadi, Betis ya P6, Mallorca P8. Mana lagi RMA? Sevilla kita juga masih ada ngelawan, tapi Sevilla nggak ada di situ ya. Valladolid, Vallecano. Oh, dia masih ada Bilbao kok. Sociedad juga. Oh ya, berharap mereka kalah sama dua box itu aja. Semoga mereka, si Madrid kalah ketemu dua box gitu. Oke, jadi mungkin segitu dulu buat episode hari ini. Makasih yang udah nonton. Kita ketemu lagi besok di lanjutan Barcelona Kremotnya. Udah masuk bulan Maret, menuju akhir musim ketiga. Thank you semua. Bye. Siapa nih Messi? Training plan-nya dulu diatur anjing. Langsung advance-advance aja. Gampang banget tuh tangan nge-advance. Aduh, Christensen gak bisa main lagi. Lautaro juga gak bisa. Aduh, hai. Mana ini match? Eh, siapa ini balik nih? Oh, Pedri Nico udah balik. Oke, thank you. Oke, jadi episode besok. Oke, satu match aja besok deh. Thank you.